Tiara tadi gimana pertandingan perdana di Brazil? Tadi alhamdulillah ya bisa menang, nggak ada halangan cedera dan lain-lain. Untuk pertandingan pertama cukup nervous ya pertamanya, mungkin karena ini tahun terakhir dan juga mungkin karena kemarin saya bisa juara di sini, jadi ada sedikit rasa antara ambis dan ada sedikit beban di musim. Tadi sempat ketinggalan ya di set pertama di sebelum interval ya, itu gimana? Adaptasi? Iya, itu mungkin karena kemarin waktu test court dan kejadian hari ini tuh kondisi lapangan cukup beda ya, jadi perlu adaptasi tersendiri lagi untuk di match pertama ini. Lapangannya lebih gimana? Lapangannya hari ini bolanya cenderung lebih kencang dan anginnya cenderung lebih kurang terarah sih daripada kemarin. Ada beban tersendiri nggak? Pastinya ada sih sedikit, mungkin lebih di beregu juga karena pastinya pengen berkontribusi banyak ya buat tim. Di beregu ini kemarin juara di buat kamu sendiri peluang untuk beregu dan mungkin untuk di grup terlebih dahulu mungkin kita bisa ya, secara saya dan tim mungkin optimis bisa jadi juara grup. Mungkin kalau nanti hasilnya gimana di semi 8 sampai finalnya tergantung keuntungan dari drawingnya juga sih. Pastinya gimana jadi paling senior lagi ya? Paling senior dan paling punya pengalaman ya? Itu yang belum pernah ada aja sih. Yang sedikit bahwa masih ini dia masih apa ya, maksudnya pastinya ada rasa senang juga pertama karena bisa sharing banyak hal ya untuk tim saya sendiri. Tapi di satu sisi juga ada, yaitu balik lagi ke beban karena pastinya banyak yang diharapin dari saya juga. Pastinya di Brugge tersendiri pasti pengennya selalu nyumbang poin atau lebih. Brugge lawan terberat masih? Mungkin buat sekarang masih di Cina sih.